Kompak Kaltim, siap bola, sampai sejahtera. Arahan bahwa dalam rangka perbaikan manajemen organisasi, kita berharap ada masukan dari ketua penasehat untuk bicara struktur, kemudian apa-apa yang menjadi pointer kegiatan kami ke depan. Amin. Jadi nanti kita berharap ketua penasehat juga bisa melibatkan tokoh-tokoh yang ada di Kaltim untuk bisa bersama-sama bergabung dalam rangka membangun Kaltim. Lihat gerakan kita, kalau gerakan kita ini 80% sifatnya untuk sosial, maka dia akan merapat ke kita. Begitupun dalam hal energi, energi berupa finance atau berupa apa, kita sepanjang dia lihat positif, maka semua itu akan ada dan semua akan menjadi yang terbaik buat Kompak ke depannya. Nah, Kompak ini alhamdulillah Pak Ketua, struktur organisasinya kayak biasa. Jadi ketua, ada ketua harian, terus yang ke bawahnya itu ada bidang-bidang. Nah, bidang ini berada sebetulnya yang membuat vakum organisasi itu. Kalau wakil ketuanya ini tidak membawahi bidang. Nah, selama ini kan wakil ketua ini wakil ketua toh. Padahal wakil ketua, umpama wakil ketua satu sudah jelas keorganisasian. Wakil ketua dua itu membawahi masalah UMKM. Masalah wakil ketua tiga membawahi bidang ini, seterusnya ke bawah. Jadi ketika wakil ketua dua rapat, nah wakil ketua dua sudah tahu bahwasannya bidang ini yang mau dia undang. Jadi dia lebih fresh, kita lebih cepat dalam mengambil suatu langkah-langkah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, terima kasih Pak. Sukses selalu. Sukses. Kompak Kaltim.